Nama saya Kalisa Safa, kelas 11C, nomor absen 9. Bentuk polar, contoh, Z sama dengan 5 ditambah 5I. Cara penyelesaiannya, kita cari tahu dulu R, rumusnya, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 25. Sama dengan akar 50. Jadi sederhanain, jadi akar 25 dikali akar 2. Akar 25 sama dengan 5. Akar 2, akar 2. Terus dicari tan teta. Rumusnya Y dibagi X sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Tan teta sama dengan 1. Teta sama dengan arcos tan 1 sama dengan 45 derajat. Rumus Z sama dengan R dalam kurung cos teta tambah imajiner sin teta. Sama dengan R ya tadi 5 akar 2 dalam kurung cos teta 45 derajat ditambah imajiner sin teta 45 derajat.